Ratusan warga menghadiri kampanye calon wali kota Depok, Supian Suri di lingkungan RT RW Maret 10 Kelurahan Mekarsari, Cimanggis, Kota Depok pada Rabu, 16 Oktober 2024. Sejumlah pembesar parpol pengusung turut hadir di lokasi, seperti Ketua DPC Demokrat Depok yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Depok, Edi Sitorus, dan Wakil Ketua DPRD Depok, Yeti Wulandari. Supian hadir menyapa warga didampingi sejumlah kader dari 12 partai politik, parpol, yang tergabung dalam Koalisi Perubahan Depok Maju, PDM. Kunjungan Supian ke Kelurahan Mekarsari untuk menyapa langsung masyarakat dan mendengarkan aspirasinya. Masyarakat Cimanggis berharap Supian terpilih menjadi wali kota Depok agar impian menambah jumlah SMP dan SMA negeri terwujud. Karena memang kita dari jumlah penduduk kita sangat kekurangan sekali fasilitas pendidikan, ya, ucap Edi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.